Siapa yang tidak tahu anjing jenis Doberman? Ya, Doberman merupakan jenis anjing dengan penampilan yang gagah, elegan, serta cerdas. Mereka hadir bukan hanya sebagai anjing pekerja, tetapi juga banyak digunakan sebagai anjing pameran, anjing kepolisian, anjing keluarga, sampai menjadi anjing yang diikutsertakan dalam dunia perfilman. Kembali lagi bersama channel Blackface Club, sebuah channel kecil yang memberikan konten seputar tutorial bagaimana cara melatih anjing, juga vlog-vlog yang berhubungan dengan pelatihan anjing. Berikut 10 fakta menarik dari anjing Doberman, tapi sebelumnya silakan subscribe, like, share, dan komen jika channel ini bermanfaat bagi kita semua. Nama Doberman berasal dari seorang bernama Carl Louis Doberman yang menciptakan jenis ini di Jerman sekitar tahun 1890 dan difungsikan sebagai rekan untuk menagih pajak karena pekerjaan Louis Doberman adalah seorang penagih pajak. Doberman dipercaya merupakan anjing hasil dari persilangan banyak jenis anjing lainnya seperti misalnya German Pinscher, Weimaraner, Rottweiler, German Shepherd, Greyhound, dan Manchester Terrier. Selama Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1944, seekor Doberman bernama Kurt berhasil menyelamatkan 250 tentara marinir Amerika dengan memberikan peringatan untuk penyelamatan tersebut. Perang Dunia Kedua menyebabkan kondisi yang sangat sulit dalam hal breeding. Seorang breeder bernama Werner Jung mengambil resiko dengan menyelundupkan anjing dari Jerman Timur ke Jerman Barat demi menyelamatkan jenis Doberman ini. Beberapa Doberman memang dipotong daun telinga dan ekornya untuk alasan supaya mereka sulit ditangkap jika diserang oleh musuh. Tapi hal ini sudah cukup lama menjadi hal yang ilegal di Eropa. Doberman tercatat sebagai anjing terpintar di dunia urutan kelima merujuk pada The Intelligence of Dog. Doberman pada umumnya sensitif dengan cuaca dingin dan bisa menjadi anjing keluarga yang menyenangkan. Lalu pertanyaannya, apakah Doberman cocok dengan saya? Berikut beberapa informasi singkat mengenai Doberman. Doberman merupakan anjing yang pintar, berani, dan setia. Bulu mereka akan rontok pada waktunya secara natural. Ukuran badan mereka termasuk ke dalam kelas medium dengan tinggi sekitar 68-72 cm. Mereka membutuhkan akses dan aktivitas di luar rumah. Mereka bisa menjadi baik dengan orang asing jika disosialisasikan dengan baik juga sedini mungkin. Mereka merupakan anjing yang sangat aktif sehingga membutuhkan banyak aktivitas seperti halnya pelatihan. Dalam keadaan top speed, mereka mampu berlari hingga 44 km per jam. Doberman banyak digunakan sebagai anjing polisi, militer, search and rescue, dan mereka banyak membantu para tentara pada Perang Dunia Kedua. Sampai hari ini, Doberman juga masih banyak digunakan sebagai anjing sport seperti halnya IGP. Mereka juga memiliki kejuaraan dunianya sendiri yang disebut dengan IDC atau International Doberman Club IGP World Championship.
Doberman merupakan salah satu jenis anjing yang paling banyak digunakan sebagai pemeran dalam film-film kelas dunia. Banyak sekali film yang menggunakan Doberman sebagai pemerannya, di antaranya pada tahun 1972 dengan judul The Doberman Gang. Lalu ada juga Night Watch, Resident Evil, Rambo First Blood, sampai film Moonwalker-nya Michael Jackson. Baiklah, itu tadi adalah 10 fakta menarik tentang Doberman dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan.